Hai, halo, salam anak-anak IPAT. Masih bersama dengan Teacher Yo ya. Kita akan menggambar pemandangan gunung. Kita mulai yuk. Oke, pertama-tama kita buat semak-semak di pojok sebelah kiri, lalu daun di atas. Nah, kali ini Teacher menggambar pohon bambu. Nah, ada 4 pohon bambu nih ya. Selanjutnya ada batu di pojokan 2, terus tanaman. Nah, tanamannya agak lain ya. Oke, garis tanahnya semak-semak kecil ya lengkungnya. Terus kita buat gunung, cukup satu saja ya. Ini tambah daun. Terus kita warnai dengan warna hijau tua. Cari warna hijau yang paling gelap. Hijau tua. Nah, jangan lupa dibersihkan ujungnya kalau kotor. Hijau, terus hijau muda. Nah. Hey. Daun yang satu juga sama, dari warna hijau tua. Dilanjutkan dengan warna hijau. Hati-hati ya, ini nggak boleh nyampur dengan daun yang sebelumnya. Terus hijau muda. Oke, memutar kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam lengkung-lengkung daunnya. Untuk pohon bambu kita warnai hijau. Hijau muda. Terus Teacher kasih warna kuning pinggirnya ya. Karena ini yang kita warnai sempit, boleh naik turun warnanya, tetapi gradasinya tetap harus halus. Oke, kasih warna kuning. Selanjutnya semak-semak yang di bawah bambu kita kasih warna hijau, hijau muda sama kuning. Oke. Nah, selesai. Selanjutnya hijau tua. Karena ini agak gelap ya, kelihatan dari jauh. Semak-semaknya hijau. Terus hijau muda paling atas. Nah, putar-putar kecil-kecil nih supaya masuk dalam lengkung-lengkungnya. Oke, selesai. Lanjut mewarnai ini daun yang agak tinggi. Lanjut ini kita mulai dengan warna ungu. Warna ungunya yang agak merah ya. Ini warna ungu. Warna pink, pinknya ambil yang paling cerah. Terus warna krem, jadi 3 warna, ungu kemerahan, pink yang cerah sama krem ya. Oke. Terus warna batu, abu-abu tua, abu-abu muda, ujungnya dihaluskan pakai warna putih. Boleh warna lain juga enggak apa-apa, coklat juga enggak apa-apa ya. Untuk tanah coklat tua, coklat tuanya agak merah, coklat muda, terus ditutup dengan warna krem. Nah, untuk gunung warna biru tua. Nah, lihat nih, perhatikan. Kita buat lengkung-lengkungnya dulu ya. Lengkung-lengkungnya mengarah ke puncak gunungnya. Kita blok dulu untuk warna biru tua. Hati-hati jangan sampai terkena warna di bawahnya. Selanjutnya warna biru. Pinggir-pinggir biru tua diceraluskan pakai warna biru. Belum blok, baru atasnya kita blok atau kita penuh dengan warna biru muda. Penuh. Biru paling cerah, biru yang paling cerah ya, biru muda. Nah, supaya terkesan ujungnya lebih cerah warnanya, Teacher kasih warna putih naik turun. Oke, untuk gunungnya selesai. Kita mewarnai langit. Kita buat lengkung mataharinya. Ini separuh mataharinya baru muncul dari mau tenggelam ya, dari gunung. Lanjut warna kuning. Oke, terus warna oranye muda paling pojok, warna oranye tua
Teacher sengaja ambil warna langit, kombinasi dari warna oranye ya, supaya terlihat kontras atau berbeda dengan warna gunungnya. Jadi kelihatan menarik ya. Karena gunungnya sudah warna biru, Teacher warnai langitnya warna kombinasi oranye, campuran oranye. Oh, udah selesai ya ini ya. Terus Teacher lanjutkan menebalkan, boleh pakai pensil 8B atau pensil glass pen, atau pakai krayon warna hitam juga boleh, supaya garis-garis yang tadi tertutup krayon terlihat jelas kembali dan gambarnya lebih menarik ya, lebih jelas semua garis-garisnya, jangan lupa. Jangan ada yang terlewat ya. Titik-titik tanah. Nah, ini untuk pohonnya tadi. Kita mau gambar di tengah-tengahnya, kasih ini namanya tulang daun ya. Ini garis-garis di tengah-tengah daun nih. Oke. Semua. Nah, selesai sudah ya. Oh, Teacher tambah di semak-semak ini titik-titik pakai warna krayon warna merah ya. Oke, sudah selesai. Nah.